Ih, banyak pelatunya, enak Siti. Saya. Siti, kenapa? Allah. Loh. Siti, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harry di Loro Misteri. Baik pemirsa, saya sebenarnya agak bingung Pak Hadi. Kenapa kita kesini lagi Pak Hadi? Ini kan udah tempat yang kemarin kita datangin. Tahu Pak Hadi? Setelah saya pulang dari sini tuh, saya tidur ya kan. Saya di mimpi ya, sama sosok yang bernama Siti, sosok kuntilanak yang kemarin yang ada belatungnya itu rumah ini. Bang Hadi ikut, Bang Hadi diikutin sampai masuk ke mimpi. Iya. Sampai lemes ya. Sekarang masih lemes. Dia minta tolong, tolong, tolong dan tolong aja. Dia minta tolong dalam mimpinya. Iya. Ada pesan apa yang dia sampaikan ke Bang Hadi? Dia cuma minta tolong. Ngajiin saya. Tolong ngajiin saya. Saya sampai sekuping saya sakit, Bang Heri. Dia teriak-teriak terus. Tolong, tolong gitu. Saya minta di ngajiin gitu. Jadi makanya kita balik lagi ke sini. Sepertinya itu apa ya? Itu wasiat dia untuk Bang Hadi. Kok Bang Hadi? Kok Bang Hadi dimimpiin. Iya, dia minta pertolongan oleh seorang yang menurut dia itu bisa diandalkan. Siapa yang pantas yang bisa ku andalkan? Kata bukan setan. Rayuan, Sendi. Bukan puji. Nggak, Bang Heri yang macam-macam. Ya itu dia Bang Hadi, setannya. Makanya kita langsung masuk aja nanti. Berarti Bang Hadi untuk memimpin sama baca Al-Quran di dalam. Ih, saya nggak bisa ngaji Bang. Bang Hadi kan lulusan pesantren. Loh. Saya lulusan pesantren juga. Pesantren kilat kan? Iya. Iya. Pesantren bentar doang saya mah. Cuma lewat doang. Ya udah enggak apa-apa lah. Yang pesantrennya 6 tahun. Nah, ini hoax. Saya mah. Hoax. Saya mah pesantren itu saya mah. Yuk. Bismillah masuk. Mirsa, ini kita masuk lagi ke ruangan yang kemarin kita datang sini. Sini ya kita menemukan berjumpa dengan salah satu sosok perempuan yang ada di episode sebelumnya. Itu wajahnya tuh, mohon maaf saya merinding ya, kasihan. Apalagi mendengar tadi pengakuan Mbak Hadi, wajahnya buruk rupa pemirsa. Itu ada darahnya dipenuhi dengan cacing bau busuk. Cacing? Belatung? Hah? Belatung, belatung sama cacing bedanya apa? Beda Bang Heri. Cacing, belatung, ulat bedanya apa tuh? Tiga itu tuh. Beda lah. Tapi sama-sama gitu Bang Hadi. Hah? Manusia juga gitu Bang Heri kalau lagi begitu. Di otak. Lewat sini Bang Heri nih. Hah? Coba bisa gak lewat? Coba, makanya saya jajan lewat sini.
gila. Bisa Bang Hari? Oh, bisa. Sini aja. Jadi aman di sini tadi yang kemarin itu kan banyak kacanya. Itu dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Assalamualaikum. Saya masuk sini kayak kandang macan di gladiator. Assalamualaikum. Bang Heri. Hah? Ini bisa masukin loh. Hah? Ini gemuk. Coba, kita masukin kalau bisa. Bismillah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin belum ke sini, coba kita masuk sini. Apa tahu di sini ada rumah Siti ya. Siti Timbul. Timbul. Siapa itu? Siti Timbul maksudnya. Oh, gitu. Timbul lah. Timbul ya. Muncul. Kemarin kita enggak masuk ke sini, Bang Heri. Kita kemarin enggak masuk sini pemirsa. Jadi ini episode sedikit nuansa baru lagi deh. Ini banyak sekali seperti mungkin dulunya ini adalah ini ya. Ini kayaknya mah bekas banjir. Kayu, ini lapuk kayu-kayu yang udah melapuk hancur ke sini karena banjir. Karena banjir ikut-ikutan. Jadi ya kesapu sini kotoran semua. Kayu semua. Nah, ini sepertinya workshop ya. Tempat bikin ini kayaknya mesin-mesin. Oh, ini pabrik bubuknya ada dadung. Punya apa itu, Hadi? Ada dadung. Gerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Oh, troli ini gerak ya? Allah, gerak nih trolinya. Hei, siapa ini? Hadir. Saya sudah merasakan keberadaan kalian di sini dari kemarin. Tolong hadir, sosok siapa ini? Siti. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti, tolong. Saya di sini datang baik-baik untuk menolong Anda. Ayo Siti. La haula wala quwata illa billah. Siti, tolong. Yuk. Kita sama-sama enak. Apa? Sama-sama enak? Maksudnya, saya nggak mengganggu, Anda tidak mengganggu, Siti. Oh, kira sama-sama enak-enak. Ujian sini. Gerak. Siti, coba saya ambil senter dulu. Karena di kamera Pak Hari. Siti! Nah, ini Siti. Kemarin saya datang ke sini bertemu dengan Anda, Siti. Dan katanya kamu masuk ke dalam mimpi Bang Hadi ya? Iya betul. Masuk. Tolong tunjukkan keberadaan kamu untuk muncul di hadapan kami lagi. Siti. Oh. Mulai ditandai dengan suara-suara kucing menangis. Hei Siti, jangan bawa anak Siti. Ini bukan puskesmas, Mas Siti. Ini pabrik, Siti. Bunyi ya. Sepertinya si Siti ini pencinta kucing juga dia. Siti. Kamu punya kucing Persia ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siti, coba ini saya mulai ngomongnya lembut dengan kamu. Saya tidak mengganggu kamu. Saya mohon kamu juga tidak mengganggu saya ya. Dilihat ya Bang, dia khawatir ada ular. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siti. Sejita kamu ya Siti ya. Kamu enggak ada adab Siti. Ada yang jalan. Siti, hadir dong. Baik-baik Siti. Bahadi, hati-hati nyandung. Kan, ini gerak-gerak loh.
City, berarti ini hasil dari City. Kalau kamu memang betah di sini, tidak butuh bantuan Bang Hadi, saya pun gak bakal kesini lagi. Dan kamu pun jangan masuk ke mimpi Bang Hadi. Bang Hadi keenakan di mimpiin kamu. Oh, kan bunyi dia. Bang Hadi keenakan masukin apaan kamu mimpi. Apaan enak-enak, Bang Erick? Jatuh masih Siti nih. Hey, Siti. Katanya Bang Hadi sampai capek katanya. Sampai sesek. Bukan capek, bukan begituan Bang Heri. Bang Heri ini kok ngeres ya otaknya ya? Bang Hadi kan kayak ketindihan kan, titindih gitu. Iya gitu. Gitu kan? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad, di atas Bang Hadi, di sini. Di atas. Duduk dia tuh, tuh di atas tuh. Mana? Kelihatan enggak? Mata saya kelilipan. Kemarin kan kita lihat sosok itu di sana, Bang Heri. Iya, saya melihat sosok kuntilanak berwajah penuh belatung itu di sana, pemirsa. Ya, tepat di sana ya. Kita lihat sound center lagi. Dia mengaku dengan nama Siti. Di nama Siti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum. Siapa ini dia? Tahu. Seperti bukan sosok Siti. Siti katanya enggak galak kemarin, dia enggak galak Siti. Tapi emang ngegelini-gelini gitu enggak galak Siti sih ya kan. Drum segala macam itu, kaleng. Siti. Coba banyak bunyi suara kucing. Siti, tolong. Astagfirullahaladzim. Gak kamu Bang Heri. Saya ngeri bener sumpah. Siti. Gak ada Bang Hadi. Diliatin gak ada nih sosoknya. Siti tadi di atas yang ngeliat. Gelap dia. Apa cuman senter bayangan senter ya Bang Hadi ya? Search gitu ya. Hitam. Coba di sini Bang Hadi. Allah Akbar. Kesandung. Bang. Ini gimana ini? Aja Bang Hadi, ini saya nggak nemu sama sekali si Siti ini. Hei Siti, keluar lagi, coba kita keluar sono lagi, kita cari di sono. Di biasanya di sono kali nongkrong. Mana? Di sono. Oh tadi udah mulai gerak-gerak di sini kayaknya mah. Coba kita, aduh siapa yang bersihin? Ini banyak debu banget. Coba kita taro apa namanya kamera di salah satu sudut aja deh Bang Hadi. Karena saya yakin ada di sini dia. Sosok Siti tuh. Ya kita tinggalin aja. Nggak keluar gitu Bang Heri. Hah? Di luar. Kita. Ya kita pantau dari luar, mungkin dia ngerasa takut ada peradaan kita. Terus kalau misalnya kita udah ada sosoknya gimana? Kita samperin. Kita lari langsung sini. Kita tanya-tanya gitu. Kita interogasi. Iya. Gitu. Iya gitu. Terus di mana namanya? Taruh aja di atas sini kah atau di bank, di meja kayak bebas. Tadi kan yang paling kencang di daerah sini kan. Coba sini aja senternya. Di sini. Iya, ke arah sana. Ke situ. Iya. Ya, kita setting dulu. Ini kameranya. Bang Heri apa terus sini ya Bang Heri ya? Kameranya. Gimana? Udah, situ aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi diumpetin Bang Heri. Ini diumpetin terus. Ini diumpetin. Ini aja ada meja nih. Iya, diumpetin. Ada meja.
Khawatir Siti ngeliat. Oke, mulai. Pemirsa, kita tinggal, kita mulai shopping. Pak, kita langsung mulai aja, kita tinggal ya. Iya. Kameranya. Oke, para pemirsa, kita taruh sini kameranya, Bang Hadi ya. Iya. Yuk, kita tinggal langsung. Besok kita tinggal aja, Bang Hadi. Astagfirullah, Mbak Hadi. Ya Allah, Mbak Hadi. Apa itu? Ya Allah, soknya. Ya Allah. Allah masalah dari Muhammad. Mbak Hadi, center, Mbak Hadi, center. Center, Mbak Hadi. Ayo, Mbak Hadi, temenin saya. Itu Mbak Hadi di situ, saya ngeliatin kamera. Lihat ini. Ini banyak pelatungnya. Siti, ini Siti Mbak Hadi ya? Ini Siti. Seternya bener Bang Hadi, yang bener. Ini, lihat Bang Heri ini tangan saya geter. Lihat tuh, di banyak pelatungnya, enak Siti, saya. Siti, kenapa? Allah. Loh. Siti kenapa? Ih, jijik banget saya ngeliatnya Bang Heri. Siti mau minta di ngajiin. Lagi. Ih, mukanya penuh darah Bang Heri. Matanya nggak ada, Idi. Mukanya rata, penuh belatung, Di. Bang, jadi pegang, Bang. Di, hei! Siti. Ih, Allah. Bang Heri ngapain lagi belatungnya dipegang? Allah. Ih, geli. Bang Heri ini bodoh. Yaudah, ntar saya ngajiin ya, Siti, ya. Iya. Kita ngajiin ya. Iya. Yang tenang, ya. Kok mati lampunya? Saya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang tenang-tenang ya. Astagfirullahaladzim, Bang Heri, mukanya penuh. Udah ya, Siti. Nah, pulang. Pulang. Ya pulang, Siti. Pulang. Pulang. Pergi dia, Bang Heri. Bang Heri, sini. Udah gak ada CCTV-nya. Iya, ulang-ulang. Pergi.
ambil kameranya Bahari. Ngajiin. Uji nyali sambil ngajiin. Dalam hati juga apa? Dalam hati aja. Udah Bahari ya. Yuk. Bahari sini. Sini Bang Adi. Saya mau ngelihat ini sosoknya kemana ini si Siti. Tadi saya setelah saya doain, dia kayak bilang terima kasih udah bilang. Udah pindah dia pulang. Enak saya. Sakit kepala saya. Udah bangnya dicoba lah, kita uji nyali aja langsung. Wih, jangan lupa nanti bacain Quran. Apa aja, ayat kursi ke Al-Fatihah ke berkali-kali. Yang penting diniatkan dalam hati untuk dikirimkan kepada Allah SWT. No. Siti binti Fulan ya. Mirsa, ini dia sebuah kisah di eksplorasi penulisan malam hari ini. Baru pertama kali ini saya kontak langsung, megang wajah si Siti itu yang korban. Padat pasti. Setan itu gak mesti padat, gak mesti transparan, Bang Hadi. Enggak, berasap gitu kan? Enggak, setan itu bisa menyerupai apa aja. Gitu ya. Malaikat pun bisa seperti itu gitu. Iya benar. Jin pun bisa menyerupai apa aja gitu. Benar. Bahkan manusia juga, kalau punya ilmunya tinggi bisa, Bang Hadi. Jadi setan? Bukan jadi setan, bisa menyerupai apa aja. Oke, Sun Gokong gitu ya. Kan Sultan Hasanuddin sempet jadi ini ayam. Iya. Iya, berubah. Makanya kayak yang kayak di dulu Indosiar yang bisa berubah jadi macan. Bener adanya kayak gitu zaman dulu itu. Ada kayak gitu Bang Adi. Coba Nabi Allah Musa, ada yang jadi babi. Oh iya bener-bener. Iya. Tongkat jadi ular ya. Tongkat jadi ular. Tuh, bagi yang para-para subscriber, para-para netizen yang tidak percaya dengan hal gaib ya. Dengan hal gaib itu. Dan atau punya standarisasi sendiri gitu ya. Iya. Sebenarnya setan ya gimana ya, nggak ada barometernya. Standarnya apa ya? Kita nggak tahu gitu kan ya. Iya. Pengen asap kayak, pengen transparan kayak, pengen padat, pengen cair, pengen encer. Iya. Ya, apa aja, pengen beku apa. Setan ya setan, suka-suka dia gitu kadang. Bisa-bisa. No, ya. Bisa-bisa dia aja, suka-suka yang setan aja. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan setan pengen kayak gimana pun. Allah. Rakus. Udah mungkin dia minta langsung dia ngajiin. Yuk, langsung ngajiin aja Pak Hadi ya. Oke. Baru pertama kali ini saya juga jadi kayak apa ya? Merinding, lemes ya. Kayaknya saya ngomongnya agak sedikit. Bahaya ngapain juga lagi megang-megang tadi. Saya penasaran Bang Hadi. Itu belatung itu, belatung. Bobus-bobus ke tangan saya sekarang nih, pengen cuci tangan saya nih. Udah, ya gak mau nih, lah. Saya kan bukan Pak Hadi nih. Nih, cium nih. Kalau saya malas, bercanda-bercanda seperti itu. Cium tuh. Udah Bang Hadi, pulang. Inilah dia, maksudnya uji nyali. Inilah dia sebuah kisah di eksplorasi penulisan malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos. Tetap dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe yang santun. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Baik pemirsa, saya akan melakukan uji nyali seorang diri di salah satu ruangan yang tadi kita sempat berkomunikasi dengan penunggu tempat ini yang sempat masuk ke dalam mimpi Bang Hadi. Yang bernama Siti, dia ingin dibacakan dengan tenang, ingin didoakan supaya arwahnya pulang dengan tenang. Ya, ya. Ya Mirsa, selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Tati Bang Heri. Assalamualaikum, ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Baik pemirsa, saya di sini beruji nyali untuk merasakan eksistensi dan mendoakan salah satu arwah yang gentayangan bernama Siti yang sempat terjadi tragedi di tempat ini dan tadi kita sempat berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Maaf wajahnya menjijikan, buruk rupa, penuh belatung karena sudah rusak ya, dimakan oleh belatung, bau bangkai, karena memang itu sosok si makhluk tersebut. Oke pemirsa, saya juga minta teman-teman senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran, dan bagi yang
beragama lain membaca doa menurut keyakinannya masing-masing ya. Ya. Terutama dikhususkan untuk diri kita sendiri maupun yang sudah mendahului kita semua. Oke, mirsa. لحضرات نبينا وشفيعنا مولانا قرة وعلى آله وأصحابه وأصحابه ودرية أهل بدر شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hey Siti, saya sedang mendoakan kamu. Tenang, saya mendoakan kamu ya. Allah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها يا الله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها يا الله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها يا الله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها Susan ilaroh Siti binti Fulan Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allahumma aghfir laha Ya Allah ampunilah dosa-dosanya Siti ya Allah. Terimalah iman Islamnya Siti ya Allah. Semoga Siti wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Saya seperti mendengar suara ini ya, auman-auman. Sepertinya Siti ini berkomunikasi dengan saya, mengucapkan terima kasih. Tapi dengan ini dia ya, metodenya dia sendiri. Siti, suara Siti ya pemirsa. Iya Siti, sama-sama. Tenang ya, istirahat. Ternyata Bang Hadi alamat mimpinya jitu juga ya pemirsa nih. Bang Hadi mimpi diikutin Siti, Siti minta tolong ke sini, alhamdulillah nih membuahkan hasil. Ini pahala nih buat Bang Hadi nih. Mungkin
Bang Hadi ini bisa juga ditanyain mimpi-mimpi lainnya. Ulik lagi nih. Ini kalau sama orang-orang yang menyimpang, Bang Hadi bisa dimintai nomor togel ini. Suara-suara mirip sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa, lihat nggak? Siti mendekati saya. Siti, ya, tenang. Sudah saya doakan, nggak apa-apa. Ya, tidak perlu lagi kita berkomunikasi. Sudah pulang ya. Pulang, ya sana, pulang. Pulang, sana. Kalam barzah, sana, pulang. Pulang tenang hidupnya. Ya. Ya, sana. Alhamdulillah, mulai pulang dia. Celingak, celinguk kayak tadi di situ tuh. Kayak siapaan gitu. Siti gak taunya. Saya tahu itu si Siti tuh ada aromanya pemirsa. Aromanya busuk. Untungnya dia gak galak ya, jadi saya gak jijik. Meskipun bau bangkai, emang geli sih, tapi untungnya dia ada apa namanya ya, ada attitude-nya, ada sopan santunnya. Ada bel makan nih, kayaknya udah mulai sahur nih. Biasanya kalau denger bel kayak gini nih, bel sahur pemirsa, sahurnya di pesantren saya dulu. Allah 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 Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Allah, 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 ya Allah. Nah, pemirsa. Suara ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini bisa dibuka versi. Tuhan, 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 Tuhan. Saya tutup lagi. Udah sekian jam Bang Hadi kok belum muncul ya? Bang Hadi? Pasti Bang Hadi ngechat saya. Dung indung sisiti pundung, sisiti pundung, sisiti pundung, sisiti pundung, sisiti pundung, sisiti pundung, sisiti pundung. Dung indung sisiti pundung, sisiti pundung, sisiti pundung. Hei, siapa? Siti kan udah saya doain, Siti. Allahumma shalli ala Muhammad. Siti lewat, Siti lewat, Siti. Dari mana? Habis beli pecel lele ya? Hei Siti. Hei sombong ya, habis didoain jalan gitu aja. Beliin es jeruk lah. Siti. Hilang dia tadi. Jalan ya. Suara-suara ya.
Bir. Siti. Ya Siti, sama-sama. Ya. Udah sana, istirahat. Udah ya, saya pamit ya. Assalamualaikum, pamit ya. Mohon. Antara apa? Ada dan tiada. Hei, gimana di sini? Iya. Tadi Siti saya. Apa Siti? Siti ada aja di sini. Ada. Saya uji nyali dia. Mungkin ini ya apa namanya? Berterima kasih kali ya, mungkin tapi dengan metode dia sendiri. Muncul. Di mana? Lewat-lewat pokoknya di sana jalan tadi terakhir. Sini. Terus udah. Terus saya suruh pulang udah Siti, udah saya doain ya sana tenang. Berarti saya enggak perlu doain lagi ya. Cekmit ya. Kan Mbak Adi yang dimimpiin. Kenapa? Mbak Adi lah maksudnya juga. Udah harus... cukup lah. Mbak Adi. Mbak Adi uji nyali lah. Karena tadi kan mimpinya ke Bang Adi. Masih dalam mimpi Bang Adi. Jadi Bang Adi harus bertanggung jawab. Indra. Aja dah. Udah, masa sih? Ini. Harus gitu lagi? Kan masih... amplopnya double dong harusnya dong. Si Kunting ngasih ke kita. Bukan gitu Bang Adi masalahnya. Saya emang gak apa-apa. Orang saya emang gak diganggu Bang Adi. Saya mikirin Mbak Hadi. Mbak Hadi nggak mau diurusin ya udah. Yaudah ya, saya dinyalin itu. Tapi saya nggak mau doain ya. Hei, Bang Hadi nggak boleh kayak gitu loh. Alah, doain lah. Apa? Kita, kewajiban kita Mbak Hadi. Saya nggak bisa ngedoa Bang masalahnya. Ya kirim aja Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nggak bisa Al-Fatihah juga saya. Ih, beneran loh, nggak bisa Al-Fatihah. Sholat pakai apa ente? Oh iya bisa. Tapi malu saya, nggak bisa. Bicaranya nggak bagus. Suara saya mah. Duh, saya hidung saya kayak ada yang gerak-gerak nih. Wah. Debu. Jangan ini dulu. Belatung. Belatung ngomong. Ya, alhamdulillah. Ya, tutup deh, udah, saya tutup dah. Kebersihan lah dia, sepuluh kisah. Di malam hari ini, pokoknya jangan pernah percaya mitos. Ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk share, like, komen, santun, dan subscribe. Mahdi. Ya. Oke, siap untuk beruji nyali di malam hari ini. Siap. Ini sengaja saya taruhkan, saya tantang untuk uji nyali di sini lagi. Bukan karena apa-apa Bang Hadi, karena di sini sudah si Siti-nya udah tahu di sini. Ya khawatir kalau Bang Hadi di tempat lain, khawatir jadi ancaman buat dia. Udah, Bang Hadi sini lagi aja mendoakannya. Semoga Siti wafatkan dalam keadaan husnul khotimah ya, dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya Bang Hadi, Al-Fatihah aja di sini, ayat kursi, bacain apa aja lah. Pulhu, Anas, Al-Falak, bebas Bang Hadi. Yaudah. Penting doain dia, dihadiahin buat dia ya. Ya udah Bang Hadi, tinggalkan saya sendiri di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai Siti. Permisi Siti, saya di sini hanya ingin mendoakan kamu agar kamu dapat tenang di alam sana. Ya Siti ya, semoga kamu dapat diterima amal ibadahnya dan iman Islamnya ya, buat Siti. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para pemirsa, tadi saya sudah Al-Fatihahkan ya. Mungkin sudah cukup lah Al-Fatihahnya dan uji nyalinya malam hari ini. Terima kasih. Enggak lah ya. Seperti biasa saya baru nyali selama 2 jam di sini. Masa iya saya langsung
baru 2 menit langsung udahan gitu kan. Gak mungkin ya pertengkaran. Aduh, saya cuma udah cuma sekedar gitu aja lah. Panjang-panjang ya pemirsa. Pasang kemarin kita nggak barbar. Pasang kemarin kita nggak barbar, tapi kenapa si Siti itu masuk ke pipi saya gitu, pemirsa? Saya aneh banget ini sama si Siti. Ada apa gerangan? Apa yang membuat dia masuk ke rumah mimpi saya? Kenapa kamu Siti? Saya di sini mengonten saja dan saya sudah taubat ya Siti. Saya tidak akan menendang, menonjok sosok kuntilanak lagi, setan dan apapun itu jenis setannya. Kamu kenapa Siti nangis? Kenapa sih? Kenapa? Coba ceritakanlah. Ceritakanlah. Kenapa kamu nangisnya kayak orang kesel gitu? Seperti ada unek-unek yang ingin disampaikan. Coba Siti, ceritakanlah. Biar saya mendengar keluh kesah Anda. Apa yang Anda rasakan sekarang? Waduh, para pemirsa, ini baterai mic kita ini udah mulai lowbat, para pemirsa. Tinggal satu batang, para pemirsa ya. Semoga aja selama 2 jam ini bisa dipakai dengan maksimal mungkin, semaksimal mungkin ya, para pemirsa. Besok harus ini lagi nih. Harus beli lagi nih baterainya. Uang kas pas ini lagi nih, modalin lagi di sini, pemirsa. Aduh, para pemirsa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, lampu penerangan tiba-tiba mati dengan sendirinya. Saya akan melakukan untuk mengganti baterai karena saya megang baterainya, ya, pemirsa di sini. Aduh, emang inilah resikonya. Konten kreator, kalau tidak seperti ini bukan konten kreator namanya, para pemirsa. Sudah dinyalakan lagi sama saya ya, dinyalakan lagi dan ini baterainya, para pemirsa. Ini ya para pemirsa, ini baterainya nih. Ini baterainya cukup besar, para pemirsa nih. Ini baterainya nih, baterainya besar kan, seginilah tuh, pemirsa. Emang dari barusan saya ganti apa namanya lampunya, dari baterai lampu agar mampu bisa menerangi. Karena kenapa? Karena kita pakai 2 kamera. Nah kan kemarin waktu satu kamera kita nggak terlalu banyak lampu dan sekarang harus besar lampunya karena 2 kamera, para pemirsa. Ya kan, sebulan lalu, apa 2 bulan yang lalu ya, saya kita itu nggak pakai kamera 2, pakai kamera 1 saja, tapi sekarang kita kan udah pakai kamera 2, para pemirsa ya. Jadi semoga, mohon doanya, semoga bisa tim Lorong Misteri itu bisa beli kamera banyak, para pemirsa, nggak cuma 1 ya, 1000 lebih bisa kameranya. Nih kamera, ini baterai saya masukin lagi ke kantong. Wahai Siti, sedang apa kamu di sini? Para pemirsa, sepertinya sih nggak usah kita banyak berdoa karena tadi udah banyak doa dari Bang Yeri. Kalau saya masih cukup ini aja lah ya. Tadi udah Al-Fatihah sudah, itu aja lah. Gak usah terlalu banyak lah ya. Ya semoga yang tadi didoakan sama Bang Yeri cukup puas lah. Gak usah lagi, gak usah minta lagi saya gitu. Iya kan? Ya mending si kuntilanaknya kasih amplop kita gitu. Ini kan enggak gitu ya.
Wahai Siti, sudah tenangkah kamu? Sudah tidak ada suaranya lagi. Apa ini? Cantolan. Sudah tidak ada eksistensinya para pemirsa. Setelah di apa namanya? Setelah didoakan, dialfatihakan oleh saya juga sudah. Cukup tidak ada eksistensinya lagi. Saya tinggal hanya menunggu waktunya saya dijemput. Baru setengah jam padahal. Berapa menit doang? 30 menit ya. Kok nangis sih? Kok dia nangis sih? Kenapa kamu Siti nangis? Kan kamu udah didoain sama Bang Heri. Apa kamu kurang puas saya doakannya? Suara ngomong apa dia? Kamu ngomong apa sih Siti? Coba yang jelas dong suaranya. Jangan kayak orang kumur-kumur kamu. Kamu kan sudah didoakan, ya kan? Ya tahu diri lah gitu loh. Kalau nggak bisa ngasih amplop, tunggu. Astagfirullahaladzim, si Siti kayaknya marah sama saya. Siti, setidaknya kamu ngasih ketenangan gitu loh. Kan sudah didoakan kamu. Please, tolong jangan menghajar saya gitu loh. Jangan sampai ini pemirsa. Saya di sini udah sopan, udah enggak mau menonjok-nonjok setan lagi. Saya sudah tobat. Saya tidak mau barbar, saya tidak mau kayak arogan, sombong dan sebagainya. Ya kan? Ada apa ini? Tiba-tiba bunyi. Astagfirullahaladzim. Allah Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini kenapa ada suara-suara besi dingin? Padahal ini pabrik nggak udah beroperasi sama sekali. Tuh, seperti ada yang ada suara forklift. Mbak Siti tolong. Oke. Anda mau saya apain? Saya azankan aja ya. Nggak ada suaranya, nggak jadi azan deh saya. Udah nggak ada suaranya. Mbak Siti, udah nggak usah diazanin lagi. Nggak usah diazanin. Nggak jadi diazanin deh. Biar nggak terlalu ribet gitu. Suara, para pemirsa. Di atas bolong loh, pemirsa. Kalau hujan berarti ke sini banjir ya di sini. Oh iya benar. Pantasnya ada bolong. Oh, itu juga bolong. Situ tapi kalau belah sana nggak bolong. Terus yang bagian sini kayaknya lapuk banget. Mungkin kayu-kayu yang ada di rak-rak ini jadi lapuk jadi di sini. Jadinya di sini nih tuh. Jadi menumpuk di sini di bawah, pemirsa. Suara-suara lagi. Menesah. Mbak Siti, kamu mau diazanin kan? Udah cukup ya. Tadi sama Bang Heri aja. Doainnya, saya nggak perlu ngedoain lagi. Suara-suara. 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 Suara-suara
Indonesia sudah 1 jam. Jadi ini mau ngapain lagi dari sini? Karena sepertinya Mbak Siti ini udah tenang. Oh, di sini ada skateboard. Nah, skateboard ini. Selancar. Wah, bisa saya. Bisa main skateboard saya. Aduh, kacau saya mah. Ayolah, Siti. Saya boring nih. Coba ajak bicara saya. Kamu kan tadi udah doyakin sama Bang Heri. Coba lah. Ajak ngobrol saya ngantuk di sini sendirian saja. Ya, ngobrol sinyal ya sendirian. Bingung saya mau ngapain ini. Sitinya udah gak ada suaranya, sepertinya dia tertidur. Setelah tadi Bang Heri, setelah tadi Bang Heri, enggak lah. Terakhir kan saya alpat ya, dan mati. Dengar lagi, suara lagi. Ada suara seperti mendesah-desah ya para pemirsa. Gak tahu itu suaranya kayak gimana. Gak jelas kedengarannya. Jadi si Siti itu kayak mungkin dia itu berterima kasih sama saya gitu ya. Sudah menuntun saya, mudah mendoakan Mbak Siti gitu ya. Ya, sama-sama Mbak Siti. Ngomong apa sih Mbak Siti? Aduh. Kamu kenapa Mbak Siti sih? Jangan ngomong kayak gitu. Apa namanya, jangan bisik-bisik kayak gitu, gak kedengeran tahu. Suara-suara? Kenapa ini? Mbak Siti, tadi Mbak Sitinya kayak ngomong apa gitu, kumur-kumur, saya gak kedengeran, gak jelas soalnya. Jadi saya bingung untuk mengartikan apa yang dia omong. Bingung saya. Di sini saya sudah hampir mau 2 jam para pemirsa ini. Hei. Kenapa sih ini? Mbak Siti kenapa sih? Kayak marah-marah gitu gak jelas deh. Dasar perempuan. Mau apa kamu? Jangan kayak gitulah. Saya di sini udah baik-baik loh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Mbak Siti jalan ke sini para pemirsa. Allahu akbar, dia nembus ke itu tuh pagar. Hey, Mbak Siti ngapain kamu sini lagi? Buat apa? Ngapain? Kan udah doain sama Bang Heri, sama saya juga udah doain kamu tadi Al-Fatihahin. Walaupun dalam hati juga. Udah. Pergi sana. Hey, kamu jangan suka kayak gitu dong. Pergi. Udah didoain juga. Buset, nembus lagi ke belakang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Para pemirsa. Mbak Siti ini punya ilmu kayaknya nih. Oh iya kan setan, kok punya ilmu sih? Astagfirullahaladzim. Setan gak bisa nembus ya. Manusia bisa nembus ya. Kecuali punya ilmu X-Men. Mutant gitu. Bisa nembus. Kayak apa ya?
di film X-Men itu yang bisa nembus. Allah, nggak tahu lah saya siapa kali. Aduh. Sini. Itu. Sono. Ngilang aja tiba-tiba. Konsepnya ilmu kayak gitu. Hebat kali. Gak usah perlu kunci gitu loh. Gak perlu kunci sih. Gak perlu ada rumah juga, gak perlu ada tembok. Gak perlu ada tembok. Gak perlu ada pintu kali. Kayak gitu. Hei, kenapa sih, kenapa sih? Dedain masih aja ganggu kamu. Mau apa sih kamu? Gendong, 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 gendong. Ngapain ngeri gendong sama gua? Pergi lu. Gendong, gendong. Yang gak ada ini aja. Gendong, gendong sama genderuwo sana. Gendong, gendong sama saya. Saya melihat sosok si Mbak Siti, Bang Heri. Dia jalan dari sana ke sini, Bang Heri. Dari mana? Dari jalan dari sana ke sini. Mana itu dari sana? Dari luar sini. Nembus dia ke sini. Saya suruh usir lagi aja. Ngapain gitu saya? Iya. Kan udah didoain sama Bang Heri. Saya mau udah cukup Al-Fatihah aja. Dalam hati juga saya. Yang penting kan doain. Ya kan? Udah gitu doang esensinya. Iya gitu doang. Remeh amat saya mah. Alhamdulillah sih baik mas saya mah. Lah sama saya juga baik. Cuma dia kesini kali. Tahu mau ngapain tadi. Mungkin terima kasih kali ya. Ya udahlah cukup lah segitu lah. Dari saya mah. Baik pada kami semua. Sekian ujinya di malam hari ini dengan saya Hadi Wibowo. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan. Di mana slos? Di Bang Heri. Itu konten orang. Siapa dong? Lorong Misteri.